Oke okay guys, yang sekarang ini kita coba menggunakan internal mic. External mic-nya saya copot, ini jarak 3 langkah. Sama, ini di pinggir pantai. Cukup mewakili noise suara dari angin. Dan juga ada suara-suara mobil sekitarnya, lalu lalang. Ini untuk jarak sekitar 3 langkah atau 3 meter. Sekarang saya mundur lagi sekitar 5 langkah. Ini untuk jarak sekitar 5 langkah. Seperti ini. Ya kayak gini deh suaranya. Ini tanpa external mic. Saya pakai Sony A6400. Oke, coba lagi. Di sini 6 langkah. Kayak gini suaranya. Apakah kedengeran? Ya terakhir sama kayak tadi, ini 7 langkah tanpa internal mic. Silakan dibandingkan suaranya. Oke. Thank you guys. Ya guys, ini saya sekarang coba tes pakai external mic Rode Video Micro. Ini suasananya di pinggir pantai, jadi udah cukup mewakili untuk apa? Noise termasuk angin. Ya, ini jaraknya sekitar 3 langkah atau sekitar 3 meter dari kamera. Ini tes menggunakan external mic Rode Video Micro. Oke. Apakah cukup jelas suaranya di sini? Ini saya pakai intonasi kayak ngobrol biasa sih ke orang. Sekarang saya mundur 2 langkah lagi. Ya, ini kalau tes menggunakan external mic sekitar 5 langkah dari mic. Ini menggunakan mic external video micro. Semoga kalian masih bisa dengar jelas suaranya. Ini 6 langkah. Ini jarak 6 langkah untuk external mic. Ini sekitar 7 langkah. Ya, ini sekitar 7 langkah external mic Rode Video Micro. Kalian yang bisa dengar suaranya mungkin seperti apa. Ya, ini sekitar 7 langkah. Oke. Playground paling pojok. Iya. Masuk ke dalam ice. Ntar belok kanan sampai di. Wah, kita bola kristal. Barang aja nanti. Udah habis deh. Bye. Hello Kitty-nya habis.